Masih ada harapan saat kau berdoa, saat mengangkat tangan Tuhan turun tangan kasihnya lingkupiku takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus. Ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongmu dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. Kasihnya yang penuh, nama yang selalu siap menolongmu dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. Berserulah Yesus, Yesus. Ada pengharapan yang penuh, nama selalu siap menolongmu dalam setiap keadaanmu. Oh, ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. Grace abounds.
to me. Zakaria 4 ayat 6 menuliskan, bukan dengan keperkasaan kita dan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita melewati gunung dan lembah, suka dan duka, sampai hari ini kita bisa berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya. Mari kita naikkan syukur dan berkata, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur pada-Mu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau lah Syukur padamu.
kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Setiap langkah hidupku, hatiku percaya dalam setiap perkataanmu, Kau yang menggenapi, Kau yang membawa. Dalam hidup
hidupku padamu. Ku bersujud pada altarmu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasihmu di saat malam yang gelap. Sungguh engkaulah pertolonganku. Berkatmu tercurah bagiku. Berkatmu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, kau menghias hidupku. Berkatmu lebih dari cukup. Berada di hadiratmu, bersyukur atas cintamu. Sungguh engkau yang memeliharaku. Ku teringat akan kasihmu di saat malam yang gelap. Sungguh engkaulah pertolonganku. Berkatmu tercurah bagiku. Sahabat karimu.
sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku. Janji yang difirmankannya, tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan lebih tahu
tetap ku nanti, tetap ku nanti, tetap ku nanti, kan janjimu, tetap ku nanti, tetap ku nanti, ku percaya kau bertindak. Tetap ku nanti, tetap ku nanti, tetap ku nanti, kan janjimu. Tetap ku nanti, tetap ku nanti, ku percaya kau bertindak. Hatiku tak sempurna,
selalu dalam kelemahanku ada rencana yang indah kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku ada rencana yang indah kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku jalan denganku, tetap hatiku bersyukur kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti Yes, shalom Sobat Impact. Selamat datang kembali di Night Worship bersama Impact Music malam hari ini. Bersyukur puji Tuhan malam hari ini bisa kembali temenin setiap kamu, kembali hadir kembali di jam 9 malam sampai jam 12 malam, pastinya menemani setiap kamu Sobat Impact, ditemani juga dengan lagu-lagu rohani terbaik dari Impact Music pastinya. Wow, kembali hari yang baru Tuhan sediakan buat setiap kita, kesempatan yang baru Tuhan kasih lagi buat setiap kita Sobat Impact hadir pada malam hari ini di live streaming Impact Music. Hari ini hari Selasa tanggal 28 September 2021. Pastinya kita sama-sama bersyukur Sobat Impact atas kasihnya Tuhan. Mungkin dibalik kekurangan kita hari-hari ini, dibalik pergumulan kita, permasalahan kita, aku percaya dia Tuhan yang tetap baik.
benar kata Kak Vandiko sama Kak Jason tadi, bahwa tetap hati kita bersyukur Sobat Impact. Kira-kira kita punya iman sama-sama bahwa kita tetap mengucap syukur meskipun di tengah badai, meskipun di tengah persoalan kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti punya rancangan yang baik untuk setiap kita. Kita punya Bapa yang baik, kita punya gembala yang baik yang menuntun kita ke air yang tenang, dan Ia menyegarkan jiwa setiap kita. Amin Sobat Impact. Aku percaya setiap kamu bisa klik siaran ini, setiap kamu bisa klik live ini, itu semua kayaknya Tuhan udah yang atur. Tuhan yang ajak kamu ke sini untuk setiap kamu bisa dengerin lagu, kiranya bisa kasih kamu ketenangan, kasih kamu kekuatan Sobat Impact malam hari ini. Dan aku percaya bahwa Tuhan yang akan menenangkan setiap jiwa kamu pada malam hari ini. So, aku mau sapa setiap kamu yang hadir malam hari ini Sobat Impact. Tadi udah banyak banget Sobat Impact yang sapa-sapa di live chat, dan kiranya setiap kamu di live chat ini bisa saling menguatkan, kita bisa saling memberkati, kita bisa saling mendoakan di tempat ini Sobat Impact. Dan aku percaya kiranya lewat komunitas ini, lewat Impact Music, setiap kamu bisa diberkati lebih lagi. Kamu bisa menyanyi, kamu bisa menyembah Tuhan di tempat ini Sobat Impact, dan pastinya gak penuh dengan rasa malu karena kita menyembah Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada Kak Ken juga, Kak Medi, ada Kak Pisga, Kak Felicia, Kak Deborah, Kak Yuliana, ada Kak NA, Kak Yolanda, Kak Mikael, Kak Ken. Wow. Ada Kak Abigail, kasih senyum yang lebar. Yes, Kak Yolanda, selamat bergabung Kak. Hai Kak Yuli, Kak Mona, Wenas, Kak Anita, Kak siapa lagi nih? Kak ada Sonia, ada Kak Felicia. Oh ya? Oh ya, apakah suaraku putus-putus? Apakah masih putus-putus Sobat Impact? Wah, terima kasih buat sudah diinfokan. Nanti benerin ya Sobat Impact. Thank you buat infonya. Wow. Shalom Kak Grace dari Medan, Kak Amel. Wow. Oh iya, semangat untuk kamu Sobat Impact yang besok katanya mau tes CPNS, ada yang mau ujian, dan kiranya Tuhan memberkati setiap kamu. Aku yakin banget kalau meskipun nanti gak sesuai sama harapan kita, sesuai sama keinginan kita, tapi aku yakin Tuhan udah sediakan yang ini terbaik untuk kita. Ini masa depan aku. No gitu Sobat Impact. Aku percaya Tuhan sediakan yang baik untuk setiap kita. Yes. Oh ya. Yeah. Nanti aku benerin ya Sobat Impact. Thank you untuk infonya. Aku percaya, yes benar. Aku percaya banget kalau sediakan. So, terima kasih untuk kamu yang sudah respon di Sobat Impact. Selamat di hadirat Tuhan di tempat ini, dan kiranya setiap kamu bisa dikuatkan, kamu bisa berikan, kamu, aku percaya Tuhan akan berikan setiap kamu ketenangan pada hari ini. So, juga kamu yang lagi belajar, lagi ngerjain tugas, atau malam hari setiap kamu. So, aku kamu malam hari ini untuk kita sama-sama doa. Kita sama-sama doa Sobat Impact. Tuhan, malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan udah bawa kami ke sini, ke tempat ini lagi, ke dalam live streaming Impact Music. Kami percaya bukan kebetulan Tuhan mau bawa kami, ajak kami ke sini. Kami percaya mungkin kami hari ini ada yang lagi takut, hari ini ada yang lagi khawatir, hari ini ada yang lagi capek banget buat hadapin hari-hari kami. Tapi malam hari ini kami datang, Tuhan bawa kami ke sini. Kami percaya Tuhan akan berikan kami ketenangan. Tuhan kembali akan segarkan setiap jiwa kami malam hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan untuk menjalani setiap waktu kami, setiap jalan kehidupan kami. Bapa, kami percaya penyertaan-Mu yang luar biasa ada bagi setiap kami. Tuhan, mungkin dengan setiap kerinduan hati kami, Bapa, kami hadir malam hari ini. Kiranya Tuhan yang tahu, Tuhan yang memberkati setiap kami. Mungkin hari ini kami ada yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan setiap kami yang hadir Bapa. Atau mungkin malam hari ini kami ada yang
rindu Tuhan jamah akan usaha kami Bapa. Tuhan yang memberkati. Kami percaya kami punya Bapa yang baik, kami punya gembala yang baik. Terima kasih Bapa untuk malam yang indah, kesempatan yang baru, kesempatan yang baik ini kami bisa berkumpul. Kau pimpin dari awal pertengahan hingga akhir siaran ini, bertahtalah atas setiap pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk menjalani siaran ini Bapa. Yang sudah percaya sama-sama katakan amin. Amin Sobat Impact. So stay tune, aku akan menemani setiap kamu sampai jam 12 malam nanti. And next aku akan puterin lagu dari Kak Rando sendiri yang judulnya Indah Pada Waktunya. So, ini dia Sobat Impact, stay tune. Besar banget.
akan kasih setiamu yang selalu nyata di hidupku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku, Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hariku aman dalammu. Ku akui ku takkan bisa menjauh darimu, dari kasihmu yang selalu ada. Ku akui lepas dari pelukanmu, Tuhan kaulah terang hidupku. Oh, 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 oh. Tak pernah ku ragu akan kasih setiamu yang selalu nyata di dalamku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku, Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hari berikanlah para kami
seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sampai saat
setiamu kami ada sampai saat ini Tuhan. Karena kasih setiamu lebih dari hidup, maka bibir kami memuji, menyembahmu selamanya Tuhan. Kami tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku tahun yang lampau, jemaat yang saya gembalakan di kota Bandung mulai mengalami pertumbuhan secara signifikan. Kami menggunakan sebuah tempat ibadah pada waktu itu dengan kapasitas 500 orang sekali kebaktian. Kita mengadakan 4 kali ibadah untuk umum dan 1 kali ibadah untuk pemuda. Tetapi ruangan itu menjadi terlalu sesak. Sehingga berdoalah saya kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami sebidang tanah. Dan biarlah kami bisa membangun sebuah gedung gereja yang memuat ribuan orang sekali kebaktian. Tapi engkau tahu saya tidak punya uang dan saya tidak tahu di mana tempatnya. Beberapa hari kemudian ada seorang jemaat memberitahu ada sebidang tanah seluas sekian ribu meter persegi di sebuah kompleks perumahan yang cukup mewah yang akan dijual. Biayanya sekian miliar, sangat besar sekali. Lalu saya mengumpulkan seluruh pengurus dan menceritakan hal ini. Semuanya terdiam karena memang kami tidak punya daya. Tetapi saya berkata, mari kita berdoa agar Tuhan menunjukkan jalannya bagi kita. Karena kita yakin kalau kita bersehati, mujizat pasti akan terjadi. Saudara, 2 minggu kemudian, saya kemudian menyampaikan hal ini kepada jemaat dan memberikan formulir janji iman. Orang mulai mengisi janji iman mereka, terkumpul kira-kira 500 juta rupiah. Tetapi apa yang ada masih sangat jauh untuk pembelian biaya tanah, apalagi untuk membangun gedungnya. Tetapi pada ibadah terakhir, selesai saya menyampaikan firman dan sedang menyembah Tuhan, seorang usher maju ke depan dan memberikan kepada saya secari kertas yang ketika saya baca membuat saya terkejut. Karena bunyinya adalah, Pak Rubin Adi, saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. Saya kaget karena saya tahu Asyar itu bukan orang kaya. Tapi kemudian Asyar ini menunjuk seorang yang lain, yang ternyata tamu dari luar kota, belum pernah datang ke gereja kami. Dan sejak itu belum pernah datang lagi ke gereja kami. Dialah yang digerakkan Tuhan untuk melunaskan semua biaya pembelian tanah. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Karena Dia Bapa yang mulia, Dia Bapa yang setia dalam kehidupan kita. Kami urus izin gerejanya, sulit, tapi tidak mustahil. Akhirnya bisa keluar izin resmi gereja. Kami bangun gereja 5 lantai dengan biaya yang sangat besar. Tapi Yehova Jireh, Allah selalu menyediakan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Dan sekarang kita bisa memuji Tuhan. Main hall-nya bisa memuat sekitar 3.000 orang sekali ibadah. Kita lakukan berkali-kali ibadah.
tempat ibadah yang lama tetap kami gunakan. Dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mungkin pergumulanmu berbeda dengan apa yang saya alami. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang sama. Dia Yehovah Jireh, Allah yang sanggup menyediakan keperluan kita. Berdoa, meminta pertolongannya. Ketika kita sungguh percaya, mujizat masih ada bagi orang yang percaya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari angkat hati sembah Bapa kita yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari kita beri kemuliaan kepada Bapa kita. Haleluya. Langkah hidupku, hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, kau yang membawa. Dalam hidupku selama-lamanya,
Kau kuatkan di saat ku lemah, Kau menopang di saat ku merasa gagal. Kau berkata ku sungguh berharga, sungguh besar apa yang telah ku terima. Shalom saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 22 ayat 4 berkata, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya. Saat kita mengangkat pujian dan penyembahan kita pada Tuhan, maka kita sedang membuat tahta yang besar untuk Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita. Dan saat Dia hadir, maka dalam hadirat-Nya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, dan ada berkat yang melimpah. Tuhan Yesus, berkatilah setiap orang yang mendengarkan CD ini dimanapun mereka berada. Di saat mereka mengangkat pujian dan penyembahan kepada-Mu, biarlah hadirat-Mu memulihkan mereka. Dalam nama Yesus, amin. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Kau bertata di atas pujian.
Tuhan
memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu kita akan membahas firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Ayat kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ayat 1 kita baca, Raja Daud menuliskan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Daud melayangkan matanya ke gunung-gunung, itu artinya apa? Betapa sering kita apabila kita masuk ke dalam suatu masalah, apabila kita terperangkap, kita merasa terpojok dalam hidup ini, maka mata kita yang pertama adalah mencari gunung mana yang bisa kita andalkan untuk kita minta tolong. Gunung orang kaya kah? Gunung koneksi kah? Gunung pertolongan? Bahkan sering kita menjadikan kekuatan kita adalah gunung bagi kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu adalah gunung kita sendiri. Begitu banyak gunung-gunung yang kita dapat mintakan pertolongan. Mata kita melihat pada setiap gunung-gunung itu. Aku melayangkan mataku, dari manakah datang pertolonganku? Aku melihat setiap gunung-gunung ini. Tapi Raja Daud meneruskan, aku melihat setiap gunung-gunung di kanan kiriku semua itu. Ternyata tidak ada satu pun yang dapat menolong kita. Bukankah saya dan saudara sering merasakan hal yang sama? Apabila kita masuk ke dalam suatu masalah, terpojok,
dan serasa terperangkap. Di saat itu mata kita melihat gunung-gunung seperti seorang kecil yang melihat gunung meminta pertolongan. Aduh, tolong dong. Tapi di saat seperti itu, gunung-gunung itu sepertinya semuanya kabur dan tidak memberikan satu pertolongan pun. Saudara, saya mau menyampaikan saudara, jangan kecil hati. Hal tersebut sangat manusiawi. Ketika kita sedang kuat, manusia mungkin akan menjalin hubungannya dengan kita. Tapi di saat kita sedang down, ketika kita sedang terperangkap, seringkali manusia atau gunung-gunung yang lain menertawakan kita dan tidak mau menolong. Jangan kecil hati. Hal tersebut sangat manusiawi. Daud menuliskan, aku melayangkan mataku ke gunung A, gunung B, gunung C, dan tidak ada datang pertolongan dari setiap gunung itu. Maka Daud pun melayangkan matanya kepada tempat yang lain. Gunung batunya, satu-satunya pengharapannya, siapa itu? Kepada Tuhan. Ditulis, Daud menulis, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Tidak ada satupun yang menolong aku. Maka aku melayangkan mataku hanya pada satu tempat, pada Tuhan. Dan dialah yang menolong aku. Hanya Tuhan yang menolong kita. Saudara, hari ini apabila saudara merasa hidup saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara sudah coba lihat gunung kanan, gunung kiri, mengandalkan kekuatan saudara, masih ada Tuhan. Arahkan matamu kepada Tuhan dan meminta pertolongan pada Tuhan. Apakah yang kau butuhkan? Tuhan membuka tangannya. Mari nak, aku yang menciptakan langit dan bumi, aku sanggup menolong kau. Dari manakah datang pertolonganku? Ya, dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan memberkati saudara.
serahkan hatiku Tuhan, ku serahkan padamu Tuhan. Kau lihat hati ini Tuhan, aku berserah padamu Tuhan. Biarlah hati ini menyerah yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sekarang kau hapuskan air mataku, tetap
berpegang pada Allah yang hidup. Thank you.
semua yang harap padamu. Jalan gelap yang di depanku, sebab ku tahu Allah besertaku. Takkan ku gentar menghadapi pencobaan di hadapanku, sebab ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Jalan gelap yang di depanku, sebab ku tahu Allah besertaku. Takkan ku gentar menghadapi pencobaan di hadapanku, sebab ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus kuatkanku, Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus kuatkanku, Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus menjagaku. Dengan korban pujian,
semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada penyembah-Mu. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Seperti kasih-Mu Tuhan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Kasih-Mu Tuhan.
Yes, amin Sobat Impact. Itu dia tadi Ada Dalam Hatiku dari LOJ Worship. Percaya dia Tuhan yang dekat, yang gak jauh dari setiap kita. Dia Tuhan yang ada di dalam hati setiap kita Sobat Impact. Amin. Tuhan yang selalu menolong setiap kita. Dia Bapa yang setia, yang selalu menyediakan setiap kebutuhan kita. Amin. So gimana kabar kamu Sobat Impact malam ini? Masih semangat pastinya di live streaming Impact Music malam hari ini Sobat Impact, karena waktu udah menunjukkan jam 11 malam lewat 17 menit. Tadi aku liatin live chat sih udah mulai sepi Sobat Impact, kayaknya setiap kamu udah mulai ngantuk malam hari ini. Tapi sebentar Sobat Impact, sebelum kamu istirahat malam hari ini, mungkin setiap kamu udah mulai kangen nih Sobat Impact untuk baca Mazmur 91 bareng-bareng sama aku, sama-sama setiap Sobat Impact malam hari ini. Dan pas banget tadi sampai ada Sobat Impact yang nge-DM aku di Instagram untuk request, bahkan untuk kita sama-sama baca Mazmur 91. Dan pas banget malam hari ini aku udah kangen banget untuk rindu ajak setiap kamu untuk kita sama-sama baca Mazmur 91 pada malam hari ini. Dan kiranya setiap kamu gak bosen Sobat Impact ketemu ayat ini, setiap kamu gak capek untuk melihat ayat ini, karena aku percaya banget di tengah-tengah pandemik ini, sepanjang pandemik ini bahkan kita bertahan, kita ada sampai hari ini, firman Tuhan ini sangat menguatkan. Firman Tuhan ini bangkitkan iman kita lagi bahwa ternyata masih ada Tuhan loh. Ternyata masih ada pertolongannya Tuhan, masih ada perlindungannya Tuhan bagi setiap kita, bagi setiap keluarga kita sampai hari ini. So, yuk kita baca sama-sama firman Tuhan ini Sobat Impact. Sebelum mungkin kamu mau beristirahat, kamu lanjutin aktivitas kamu. Ini dia Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah bam di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur. Akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini janji Tuhan untuk setiap kamu Sobat Impact, bahwa dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan dari padaku. Amin, amin Sobat Impact. So semangat tiap kamu yang masih bertahan sampai jam 12 malam nanti Sobat Impact. Dan untuk kamu yang udah mulai ngantuk, gak usah dipaksain, kamu boleh beristirahat malam hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kamu pada waktu kamu istirahat Sobat Impact. Dan kiranya setiap kamu malam hari ini bisa tidur dengan nyenyak, tidur dengan tenang, pastinya damai sejahtera Tuhan turun atas setiap kamu. So, selanjutnya Sobat Impact, pastinya kamu juga kangen dengan pujian ini. Biasanya setelah Mazmur, kita baca Mazmur 91, akan ada
lagu Mazmur 91 dari MCC Worship. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Kepada kedahsyatan malam kami tidak akan pernah takut. Kepada panah yang terbang di waktu siang kami tidak akan pernah takut. Sebab hati kami melekat kepadamu. Kau Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayapmu kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah. Oh,
kosongkan, pejamlah jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Tuhan tak
pernah hilang. Ku yakin Tuhan pasti bekerja. Biarku seperti pohon di tepi air, selalu berbuah di musimnya. Shalom, saya Pendeta Samuel Sianto. Yesus yang berkata, akulah yang memilih kamu. Jadi Tuhan loh yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Untuk apa kita dipilih? Supaya mengeluarkan buah. Dan buah ini harus tetap, berarti berbuah di segala musim. Apa artinya buah? Yaitu buah ini menjadi berkat, ya, saksi untuk orang lain, menyenangkan orang lain, menolong orang lain. Dan yang terutama menyenangkan pemilik buah itu, yaitu menyenangkan Tuhan Yesus. Jadi kita harus mengeluarkan buah yang manis. Lah kalau kecut, siapa yang mau? Katanya orang Madura, kalau kecut, ya kecut nanti baik kelek sampai ada. Nah ini tidak mau nanti orang. Jadi kita harus mengeluarkan buah, yaitu menjadi saksi untuk orang lain melihat Yesus dalam hidup kita. Kalau kita bisa jadi berkat, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan iman dan harapan yang tidak pernah hilang, ku yakin Tuhan pasti bekerja. Biarku seperti pohon di tepi air, selalu berbuah di musimnya.
Meski tiada dasar berharap, namun ku tetap percaya Engkau bukti dari semua saat ku belum melihat. Tiada yang terlalu sukar bagimu. Kau sanggup lakukan segala perkaraku. Ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang sukar bagimu, Yesus. Meski tiada dasar berharap, namun ku tetap percaya Engkau bukti dari semua saat ku belum melihat. Tiada yang terlalu sukar bagimu. Kau sanggup lakukan segala perkaraku. Ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang sukar bagimu, Yesus. Tiada yang sukar bagimu, Yesus. Terima
Thank you.
Yes, Tuhan menggerakkan tangannya. Itu dia tadi Sobat Impact dari Grazia dan Kak Angel Peters yang menjadi lagu penutup pada siaran kita hari ini. Terima kasih Sobat Impact untuk setiap kamu yang sudah hadir, yang sudah stay tune sampai hampir jam 12 malam ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kamu Sobat Impact. Dan aku mau tutup aja siaran ini. Selamat malam, selamat beristirahat untuk setiap kamu Sobat Impact, dan juga semangat beraktivitas besok. Percaya penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan ada buat setiap kamu. Aku percaya setiap langkah kamu besok, setiap yang kamu kerjakan, kiranya Tuhan jadikan berhasil. Amin. So stay safe juga, stay healthy untuk setiap kamu. Dan oh iya, aku punya satu info buat setiap kamu, bahwa nanti pagi akan ada siaran pagi Sobat Impact, akan ada renungan dan saat teduh pagi di jam 5:30 pagi bersama Impact Music. So, setiap kamu buat mulai hari kamu, sebelum kamu jalanin hari-hari kamu, sebelum kamu jalanin aktivitas kamu, aku mau ajak setiap kamu untuk kita sama-sama renungan dan saat teduh pagi bersama Impact Music di jam 5:30 pagi. Dan Shalom nanti akan menemani setiap kamu. So, malam hari ini aku punya lagu berkat untuk setiap kamu Sobat Impact, yaitu The Lord's Prayer, doa Bapa kami dari Kak Angel Peters. Bye-bye Sobat Impact, kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama, di jam 9 malam waktu Indonesia Barat. God bless you and good night Sobat Impact. Bye-bye, doa Bapa kami dari Kak Angel Peters. Makanan kami.